lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di kota Brookhaven ya, yang tentunya sudah mengadakan update dari beberapa hari yang lalu. Update-nya tuh terdapat dua rumah baru, yang satu rumah biasa dan yang satu rumah premium. Kita bakalan coba menjelajahi semua rumah tersebut. Kita review satu persatu ya. Katanya tuh rumahnya tuh unik-unik dan keren-keren. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Saatnya nyalakan kembang api. Mari kita sambut tahun 2023. Yeay. Ya ilah, main kembang api siang-siang. Weh, Tan Gaming yang bener aja. Lagian tahun 2023 udah lewat dari beberapa hari yang lalu. Ini kan kita cuma mau review-review rumah, malah nyambut tahun 2023. Biarin, yang penting kan seru-seruan. Ngomong-ngomongin rumah tahun 2023 tidak asik kalau cuma review-review biasa. Gimana kalau kita ngadain challenge? Berani nggak? Lah, dari main kembang api siang-siang tiba-tiba ngadain challenge. Emang challenge apaan, Tan Gaming? Ini kita mau review rumah doang nih. Challenge-nya tuh ya review-review juga, tapi reviewnya tuh membandingkan rumah-rumah baru di Brookhaven versus rumah-rumah baru di Livetopia. Hah? Tiba-tiba bawa-bawa Livetopia nih bocah, ya ampun. Tapi boleh-boleh juga nih challenge-nya nih, membanding-bandingkan rumah jadi menilai siapa yang baik ya. Nah, sebagai challenge pertama di tahun 2023, ya udah, gimana cara mainnya? Nah, cara mainnya kita pilih tim antara tim rumah Brookhaven sama tim rumah Livetopia. Kalau aku sih memilih tim rumah Brookhaven. Oh, pilih tim-timan. Jadi membandingkan siapa yang bagus gitu timnya ya. Oke, kalau begitu saya pilih tim Livetopia. Hei, kalian berdua. Wak dengar-dengar mau mengadakan challenge ya. Wah, ini nih kebetulan nih Wak Darlung nih. Iya nih, kita berdua mau ngadain challenge antara membandingkan rumah baru di Brookhaven versus rumah Livetopia. Wah, seru juga tuh. Apakah Wak boleh ikut? Wih, jangan ditanya, ikut aja Wak, biar rame, biar seru gitu. Nah, ini caranya, tinggal Wak pilih tim Brookhaven atau tim Livetopia. Kayaknya Wak milih tim Brookhaven karena Wak udah berada di kota Brookhaven. Jadi Wak Darlung lebih memilih sama Intan. Oke, kalau begitu saya sendirian ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan coba mulai dari rumah Brookhaven. Let's go. A few moments later. Oke guys, PTW kita langsung saja pilih rumah barunya. Mana cuy, rumah baru Brookhaven? Yang dipilih sama tim orang ini ya. Kita lihat nih, mana sih rumah barunya nih? Paling bawah kayaknya. Oh, ini ada dua, yang biasa sama yang premium. Kita coba mulai dari yang biasa dulu nih. Set. Tuh, ini rumah kalian yang kalian pilih nih. Wih, bagus. Mantap. Wih. Ya iya, dibilang bagus sama tim kalian. Gimana sih? Emang bagus. Sabar, kita review jujur nih ya. Nah, kita coba lihat nih. Ini apa nih? Masa rumah nggak ada ininya, bangunannya tuh? Malah disuruh lubang ke bawah tuh. Apaan? Turun, turun. Oke. Canggih nih rumah, canggih tuh. Oke, kita lihat dulu. Oh, kalau dipencet gemboknya, pintunya ketutup. Tuh, kebuka. Boleh, boleh. Sabar. Kan, bagus kan? Sebelum turun, saya mau lihat bawahnya dulu nih. Air nih. Yah, apaan? Nyelup, apa, nyemplung ke air. Nggak renang nih. Ya biarin, yang penting rumahnya. Oke, ya udah kita masuk nih. Set. Pertama-tama apa nih? Oh, ini kapal selam, coy. Bagus kan? Ini rumah model kapal selam. Oh, ini mah bukan rumah. Bilang aja kapal selam, apaan coba? Aduh, ini sudah gagal nih sebagai penilaian rumah nih. Woi, bagus nih, woi. Oke, kita coba lihat ya. Nah, pertama-tama nih apa nih? Tuh. Masa rumah mau ada launch ininya roket mau perang? Ya udah oke nih ya, di sini tempat ruang senjata coy. Kita lihat mana nih ruang tamu, ruang ininya nih. Nah, ini apa nih? Ini sama ruang senjata juga. Keren. Aduh, ini mau perang atau mau ini sih happy family? Aduh. Oke, sekarang kita bakalan coba turun ke bawah nih. Terus sebelah sini. Oh, ini baru nih dapurnya tuh. Ya, dapurnya minimalis. Sih minimalis dan biasa-biasa aja. Nih, hati-hati jangan salah pencet, nanti roket yang meluncur. Iya, ini bahaya nih rumahnya. Apa nih? Woi. Ya ilah, toilet tuh. Toiletnya sempit. Biarin lah.
Namanya juga kapal selam ya gitu ya. Oke, okay, terus nih apa nih? Apa nih? Ada tombol merah. Wih, ada api hijau. Apaan tuh? Wah, apa nih cuy? Hah? Alien. Alien. Ini apa nih pencet? Gak bisa, tuh cuman api doang. Sepertinya pengapiannya gitu ya. Oh. Oke, okay, tuh. Let's go, kita bakalan coba lihat lagi sebelah sini. Ini, tuh lihat tempat tidurnya nih. Beralaskan ini doang. Kartus ini mah, kartus. Kartus nih, woy. Sakit-sakit badan nih mah. Eh, manja. Bukan manja. Iya, tuh. Apaan? Nih apa nih? Gudang lagi. Cuman segini doang ruangannya. Mana? Banyak makanan tuh. Kita coba periksa lu apakah ada rahasia-rahasia, cuy. Nah, ini ada rahasia nih. Mana? Coba lihat. Oh iya tuh, nongol palanya, cuy. Oh, di bawah, cuy. Oh, oke, ruang rahasia. Ya, ternyata cuman buat nyimpan berangkas doang gitu. Oke, ya oke lah, ada ruangan ininya berangkasnya ya. Rahasia terus juga nyarinya agak susah, cuy. Oke, kalau begitu, hah, penilaian saya sih untuk rumah ini biasa-biasa aja, nggak ada bagus-bagusnya. Udah, dasar, bagus kayak gini udah nggak bagus. Iyalah, ini kapal selam nih, bukan rumah nih. Masa kapal selam ada di komplek ini perumahan Brokepen? Ada lagi rumah lagi, spawn lagi. Oke, kita coba next rumah kedua ya, kita lihat, cuy. A few moments later. Oke, next. Nah, ini dia rumah premium. Kita lihat nih seberapa bagus rumah ini ya. Rumah dari tim Brokepen ini ya. Mampus, saya masuk. Ayo kita lihat nih, kita coba uji coba airnya dulu nih, bisa renang nggak nih. Set. Apaan? Nyelup doang. Nyelup, nggak bisa naik. Nah, bisa naik, bisa loh sini tuh. Ini tuh. Tuh yang lewat nih, banyak kotak-kotaknya nih, bisa itu. Oke, kita bakalan coba masuk. Ayo, sambil nunggu Wak Darlung udah. Nah, kita coba lihat dari depannya nih. Dari lantai pertamanya sih kecil gitu ya. Oke, tuh. Apa coba tuh? Cuman ada dua kursi sama satu meja, di atasnya ada buku. Oh. Ini rumah tidak perlu banyak-banyak tamu. Iya. Yeah. Gitu, ya udah nih. Oh, ini ada nih, lantai atas atau lantai bawah? Ke bawah dulu deh. Ayo, bawah. Kita lihat. Wih. Wow. Ternyata bawa air. Keren kan? Wah, boleh-boleh nih tuh. Terus ada TV-nya besar banget, cuy. Wow. Kasur kita di sekian di apa TV. Wah, gokil. Kucing. Bagus kan nih, keren. Oke, untuk rumah ini boleh-boleh nih. Boleh lah saya akuin, cuy. Ini apa nih? Oh, ini tombol-tombolnya gitu ya. Nah, oh, boleh juga nih rumah. Oke, di sini ada komputer buat ruang kerja. Gila, dalam air, cuy. Ruangan uak tuh. Oh, ruangan uak ya. Oke. Tuh ya, terus di sebelah sini ada kasur utamanya kayaknya nih. Oh, ya, boleh-boleh nih. Apakah ada rahasia? Kita lihat. Tidak ada sepertinya, cuy. Wih, kamar mandinya juga lumayan keren ini. Keren banget ini, Mas. Oh, boleh-boleh, cuy. Tuh ada bathtub lengkap, cuy ya. Fasilitas kamar mandinya di bawah air lagi. Keren. Hey, jangan senang dulu. Kan masih ada yang di atas. Kita lihat dulu nih. Oke. Yuk, kita ke lantai atas. Berarti... Kenapa dipasang ini? Siapa yang masang? No. Nah, oke, kita coba lihat. Set. Ternyata di sini adalah ruang keluarganya sama dapur. Tuh. Oke, ya lumayan keren lah ya. Tuh, lihat dapurnya juga minimalis dan warnanya juga mantap banget, cuy. Oke, kita lihat nih. Ini saya review jujur nih ya. Jujur lah, bagus nih, woi. Jujur nih. Oh, ini ada kamar lagi. Let's go. Kamar bagian atas. Terus di bagian sini kita lihat ada apakah ada sesuatu. Pintunya kita buka dulu. Di sini cuman sepertinya buat ruang santai begitu ya. Ya, betul. Oke, aman. Let's go. Ini. Sekarang toilet. Oke, toiletnya biasa sih. Biasa. Aku mau nunjukin sesuatu yang luar biasa. Apaan? Canggih. Wih. Tuh. Wah. Florasinya. Apa yang dipencet, weh? Kaca. Oh, kaca yang dipencetnya. Oh, gitu tuh. Weh, tanjamin. Dasar. Untung ada tombolnya di dalam. Uy, boleh-boleh rumah yang ini ya. Ya sudah, kalau begitu kita bakalan coba ini, cuy. Lihat bagian lain lagi nih. Sebelah sini udah nggak ada lagi sih. Ya, habis cuy ya. Ya sudah, untuk penilaian rumah ini bolehlah saya kasih 8/10. 8/10.
10 lah. Enggak lah, 8 per 10. Kalau yang sebelumnya tuh saya kasih 6 per 10. Wih, dasar. Nanti kalian nih guys, tinggal tulis di kolom komentar nilai rumah ini berapa menurut kalian ya. Let's go, sekarang kita bakalan coba pindah ke Livetopia. Oke guys, btw kita sudah berada di kota Livetopia ya, dimana saya sudah siapkan rumahnya nih. Ini adalah pilihan tim kita nih ya, rumahnya tuh ada beberapa cuy. Cuman yang beberapa ini harus ada pakai game pass, jadi kita pakai yang gratisan aja cuy ya. Ini juga udah bagus banget nih. Hah, lihat nih rumah saya nih. Wah, lumayan. Jangan lumayan-lumayan, bagus ini mah. Bagusan yang Brookhaven. Oke, kita lihat aja nih. Nabila nih juga baru muncul nih. Ternyata dia nungguin di Livetopia ya. Ya udah, ayo Bill, kamu masuk tim Livetopia kalau gitu. Oke, kita bakalan coba masuk pertama-tama dari sini dulu. Tuh, lihat pintunya aja otomatis nih ya. Udah ketahuan ya. Di Brookhaven bisa nggak buka-buka lemari gini? Bisa. Bisa-bisa. Masuk. Masuk-masuk nih, lihat nih ruang tamunya gede banget cuy. Wow. Gila tuh TV-nya keren-keren, api unggunnya tuh warna biru. Biru ya, api kompor itu mah. Di Brookhaven sih warna hijau. Warna hijau. Ini apa nih? Kita coba lihat. Di sini garasinya tuh lihat pintunya serba geser otomatis. Keren. Boleh-boleh di belakang sini. Intan mau mengakui tapi keceplosan tadi tuh. Di sini tempat ini ya, peralatan perabotan mobil begitu. Ngapain Intan gaming? Hah? Masa di dinding yang dilas gitu? Ayo sini. Ya udah, kita bakalan coba ke mana lagi? Wih, lihat sebelah sini. Di sebelah sini ada ini cuy, ruang makan sekaligus dapur. Gila, keren banget dapurnya nih. Tuh. Bikin kopi. Gila, gokil. Las kulkasnya, biar dia bisa kebuka. Jangan gitu. Ini kan kita penilaiannya gimana nih? Bagus gak nih? Bagusan Brookhaven. Apaan? Tuh ya, nih. Kalian ingin lihat yang menakjubkan lagi? Di sebelah sini ada lift, gak pakai tangga. Tuh. Karena juga ada. Ya udah, kita ke lantai 2. Hop. Yuk. Oke, udah lantai 2. Kita coba lihat di sini langsung disediakan ruang fitness tuh. Wah, keren kan? Di sebelah sini kita lihat nih, tuh lihat kamarnya. Komputernya ada 3 layarnya tuh. Gila tuh, selimutnya tebal, hangat kalau di Brookhaven apaan kayak kertas. Woi, jangan gitu. Tuh ada ruang make up tuh, lihat tuh, keren kan? Wah, yuk. Kita bakalan coba ini cuy, apa namanya? Masuk sebelah sini lagi tuh. Serba ini cuy, otomatis geser ya. Nah, lihat tuh. Enak kan? Adem kan? Oke, let's go, kita lanjut lagi. Sudah mulai panik nih tim Brookhaven. Masih bagusan Brookhaven. Kamu mah tidak mau mengakui Tan Gaming nih. Lihat nih, sebelah sini lagi nih, ada kamar lagi nih. Di sebelah sini kamar tuh. Lihat, keren nih. Ini bisa duduk nih kalau asalan itu. Wah, iya nih. Keren kan, bisa sambil nonton TV. Tuh komputernya juga ada 3 layar di sini cuy. Di sini ada tempat baby tuh. Gugu Gaga. Bayi Intan namanya tuh. Oke, kita lihat di sini. Balkonnya sangat luas sekali tapi tidak ada apa-apanya cuy. Tapi lumayan tuh, bagus banget kan? Kita bakalan coba ke atas lagi cuy. Let's go, ini kamar mandinya sama aja lah ya tuh. Masih ada ke atas? Iyalah nih, kita naik lift lagi ke rooftop kayaknya nih. Set. Nah, kita coba lihat di sini ada kamar lagi. Bayangin tuh, kamarnya banyak. Pink. Iya tuh. Wah. Keren kan? Di sini ada ruang make upnya. Di sini, ada tempat main golf. Mana? Lihat. Mini golf keren tuh, ada tempat melukis. Mana di rumah kalian di Brookhaven gak ada yang beginian mah. Iya sih. Ini kita ambil dulu nih golfnya nih. Set, baru kita pukulin. Dar. Kok gak kena sih? Pukul kemana? Dar tuh. Tuh langsung terbuka portal ruang rahasia. Aku di mana nih?
Lebar, telepon. Wow, ini kita di mana nih, ruang rahasia? Bayangin ruang rahasianya aja keren nih. Wih, keren banget sih. Wih, apa nih? Kita bisa. Wah, bisa ambil pukul-pukulan. Dar. 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 Lah, balik lagi keluar saya, cuy. Oke, ini kita lihat nih. Oh, ini ada petunjuknya nih. Jangan asal pukul. Yang pertama pink, hijau, biru, kuning. Coba. Pink. Dar. Terus hijau, dar. Dar. Biru, dar. Dar. Kuning. Kuning. Dar. Woi, bareng-bareng enggak kena-kena. Woi, minggir pala kalian kena nih. Wah, dapat hadiah, cuy. Set. Kita coba buka gacha-gacha. Wih, dapat miniatur rumah. Bawa rumah. Yeay. Lapangan tenis. Ah, tuh, Darul lapangan tenis. Nabila apa tuh? Batu, emot batu. Ya ilah. Kecilah. Tim Bro Kepen kok sama dapatnya ya? Tanda-tanda sama kalah nih. Tidak. Kita menang. Let's go, ayo. Kita bakalan coba keluar lagi. Kita lihat di bagian lainnya. Apakah ada masih lagi nih? Kita coba lihat sebelah sana. Sini kayaknya ada tempat ruang lagi nih. Eits, mana ya keluarnya? Oh, sebelah sini kayaknya nih. Nah, sini. Weh, ada kursi ayun-ayun. Wow. Wah, keren kan? Ah, di Bro Kepen gak bisa nih. Keren kan, keren kan? Keren. Gila. Overall, keren banget. Saya nilai ini yang jujur ya. Yang jujur kita kasih 9 per 10. Mana dah 8 per 10 aja. 9 per 10. Ini malah fasilitas lengkap kayak gitu. Ah, kalian 8 per 10. Ah, 9 per 10 ini mah. Penilaian saya nih tinggal tulis di kolom komentar nih. Tanyain penonton ya, kira-kira mana yang bagus. Oke, kita coba tes rumah yang lainnya ya. Let's go. Oke guys, daripada kita review rumah, mending kita review fasilitas baru di kota ini ya. Karena rumah tadi tuh ya bingung coy, mana yang baru lagi ya. Yang satunya pakai game pass sih, sayang banget ya kalau kita beli game pass. Nah, mending kita beli langsung aja ke fasilitas baru. Let's go. Oke, ini dia nih. Wow. Keren. Di sebelah barbershop ya, di bagian mana ini cuy? Hah? Ini bagian mana ini? Saya udah gak tahu nih. Ada apa tuh gunung-gunung es di sana? Let's go. Weh, kalian berdua mana? Wak Darul sama Nabila? Weh, ini nih, nah tuh, let's go. Lihat nih ya, di Bro Kepen ada gak nih toko baju begini? Ada. Ada, udah lama ada. Iya, tapi lihat baju di Bro Kepen tuh kotak-kotak ini, lihat nih. Woi, gak boleh gitu. Berbentuk tuh lengkap kan. Kita coba naik ke atas nih sambil bawa ini belanjaan. Wih, di atasnya ada tempat nongkrongnya nih tuh. Wih, di sambil nunggu-nunggu. Boleh-boleh ya, sambil nunggu-nunggu yang lain belanja kita bisa nongkrong-nongkrong di sini dulu coy. Tapi ini ngomong-ngomong, kenapa baju cewek semua dijual? Iya lah. Mana baju cowoknya nih? Ya ilah. Kita pakai baju cewek, cuy. Oke, di sini. Oh, ini bagian role play penjahitnya tuh. Woi, kalian main ambil baju, eh. Bayar. Bayar dulu. Aduh, ini lihat nih, ada bagian jahitnya tuh. Mau. Wah, ngejahit deh, cuy. Kaki aja enggak sampai tuh. Woi. Oke, di sini juga ada sama tuh ya. Oh. Tuh, bisa nyetrika juga. Banyak banget role play di sini, coy. Tapi ya, gitu. Di sini membingungkan, update-nya banyak sekali ya. Ini nyetrika apaan coba saya? Aduh. Oke, kita bakalan coba lihat di sebelah sini apa nih? Di sebelah sini. Oh, ini ruang ini, coy. Gantinya ya. Wih, ruang ganti semewah ini. Fashion kali ya. Ini. Tuh, lihat. Oh. Ada sesuatu di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau begitu apa nih? Weh, ngaca. Mana? Ini. Oh iya. Wow. Boleh-boleh nih. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang direview karena ini adalah fasilitas terbarunya ya. BTW kalau ada yang ketinggalan tinggal kalian tulis aja di kolom komentar. Hah.
Ya ini kalian tulis nih, mana yang menang, Laptopia atau Brokepen guys ya, ditulis di kolom komentar. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.